dari awal itu memasuki ibaratnya bulan, memasuki bayangan bumi. Dari berapa persen atau umbranya bumi itu menutupi sang matahari. Jadi cahaya matahari mau apa menyinari bulan itu ketutupan dari bumi tersebut. Nah, tadi awal tahap pertama itu yaitu parsial atau sejajar dengan matahari. Lalu bisa dilihat di sana itu sudah memasuki masa gerhana supermoon. Nah, setelah supermoon akan terjadi blood moon. Blue moon. Nanti puncaknya akan ada blood moon atau bulan berdarah. Kalau teleskop kita mengeluarkan 15, cuman untuk cadangan kita ini jadi dikeluarkan hanya 9. Untuk umum hanya beberapa. Untuk yang pemotretan ada 3. Kalau dampaknya nggak ada, paling hanya pasang surut air laut itu hanya umum. Kalau untuk dampak untuk kehidupan kita itu tidak ada. Kalau untuk di Indonesia, itu terjadi 150 tahun sekali. Bisa di negara-negara lain, cuman kita harus mengunjungi negara-negara tersebut. Termasuk di Indonesia ini, kita di NASA, di forum nasa.government, itu Indonesia yang spesial. Dari Sabang sampai Merauke, kita bisa melihat dari gerhana bulan biasa, supermoon, terus masuk blue moon, baru masuk ke fase blood moon.